Selamat datang di channel Angkringan PEC. Oke, jadi kali ini yang kemarin pokoknya pernah lihat film sebelumnya di channel Angkringan PEC ya, yang berhubungan dengan blusukan jagong ya. Potes guys, potes ya. Sing bonceng Vespa, cincinnya dur yo piatu sing main. Ora ana liyane ya. Tapi kali ini kita akan ngebahas seputar film yang kemarin ya, TKW yang terbuai asmara, asik. Dan pokoknya pemainnya bakal datang ke sini ya, kita akan tanya banyak sekali. Ada dua pemain tentunya ya, ada Lastri dan si Udin ya, nggak pakai penyok ya. Sebenarnya nggak tahu sih film ini tuh sempet nggak viral kayaknya. Jadi dibahas biar viral, jadi biar pada terkenal gitu ya. Channelnya viewersnya nambah, subscribersnya nambah juga ya. Ya wes, ora usah kesuwen, langsung cus. Ayo berdua datanglah kemari ke Alamuna. Ayo, asik. Begini tuh kata apa coba? Biasa guys, nggak boleh bersalaman ya. Jadi harus taat protokol kesehatan, oke? Duduk, mari duduk. Anggap. Ketegang banget bos. Biasa tegangnya. Oke, saya setau benerin aku gitu. Orang grogo. Panas. Oh panas, panas kenapa? Ya udah, aku dijaga. Pakai payung. Iya, orang ilo. Nek cari orang tua. Tak lepas jaket dulu biar gak panas. Jangan dilepas yang lain ya. Nah, kayak kalau gitu loh kok film India lo kayak ya Gusti, kocak pacaran jalan-jalan juga gini. Jadi guys, kali ini ya Ocha akan apa ya, kasih beribu pertanyaan siap ya Mas? Oke siap. Asik. Kalau saya bisa, tak jawab. Ya aku diiso, aku mau dalam sok Mas. Oke, TKW yang terbuai asmara. Kenalan dulu Cisai. Anda Udin, sebagai Udin ya? Anang sebagai Udin. Oke, terus? Aku Lita, sebagai Lastri. Oke, gimana perasaannya punya suami begitu di film? Ya udah, langsung aja ya. Untuk Mas Anang nih, gimana nih? Apa ya rasanya gitu? Berperan atau memerankan seorang bapak di film TKW yang terbuai asmara? Menjadikan peran seorang bapak itu ya gimana ya, harus ada penyesuaian khusus lah, tertentu lah. Beda sama karakter asli berarti? Beda. Biasanya jadi apa ya ibu? Ya enggak, maksudnya kan sosok bapak itu mengayomi untuk keluarga, untuk anak dan istrinya gitu. Oke. Ada kesulitan? Pastinya ada, cuman dengan berjalan seiring berjalannya waktu, dengan belajar itu nanti pasti bisa. Oke, jadi ya tetap berproses ya, menyesuaikan itu tadi ya. Pasti. Oke. Terus ada nggak nih adegan yang paling berkesan? Jangan bilang yang masuk kamar ya, tak pedih. Adegan yang paling berkesan. Nah, menurutku juga berkesan semua sih. Gitu. Pilih dong salah satu maruk nih, sukanya nih. Ya udah, maksudnya salah satu ya. Di dalam film ini kan. Intinya kayak kisah nyata gitu loh. Oh gitu. Intinya kan dari film ini saya belajar gimana cara menghargai keluarga. Terus umpamanya kan kita LDR-an lah, gitu. Sering-sering hubungan berhubungan jarak jauh gitu. Tapi kalau kehidupan nyata pernah LDR enggak? Belum pernah. Oke, nah, terus ada enggak sih adegan yang paling susah gitu dirasa agak susah kayak gitu?
Adegan yang paling susah itu saat saya disuruh untuk sedih. Oke. Okay. Nah, soalnya wajahnya nggak ada sedih. Soalnya kan dari saya sendiri kan orangnya ceria gitu. Antara ceria kamu sering ngerti gitu. Ya intinya nggak bisa lah ya, sedih sama karakternya beda. Tapi emang di film itu benar-benar sedihnya tuh bisa meresapi nggak sih akhirnya pada akhirnya ya? Kalau dari awal pertama sih belum bisa merasakan sih. Gitu ya? Cuman nanti lama kelamaan dari scene satu yang kedua gitu. Dari itu saya mulai merasakan. Dari skenario ya. Menjiwai. Wih. Lintas setrika semar. Banyaklah kisah nyata kehidupan sehari-hari yang kita dapatkan dari film ini. Oh, istilahnya dari film ini jadi belajar banyak pengalaman hidup intinya seperti itu ya. Gitu. Karena yang memang mengalami kayak apa ya ditinggal istri atau pasangan kerja ke luar negeri, maksudnya mengalami hubungan LDR atau menjalani hubungan LDR juga banyak. Oke, deh, thank you Mas Anam ya. Oke. Cewek dong, beda banget sama di film lo beneran. Cantikan aslinya ada Mbak Lastri, yeah. Mbak Lintang ya nama aslinya ya. Nah ini aku penasaran banget nih, gimana sih kok awalnya bisa gabung gitu sama angkringan PX, di angkringan PX gitu. Karena sebelumnya belum pernah nyanyi ya. Iya, belum. Itu gimana tuh awal mulanya? Awalnya tuh dari teman, terus temen tuh ngajakin syuting. Oh gitu. Di angkringan PX, terus aku bilang loh aku nggak bisa, aku nggak bisa acting. Tadinya ngerasa awalnya tuh nggak bisa gitu ya. Temennya Mbak Lintang, temennya Mas, Koko juga gitu ya, ownernya itu ya. Oke, terus akhirnya? Terus akhirnya Mas Koko tuh bilang, loh kamu bisa bohong nggak? Bohong jago dong, apalagi yang kaos hitam, jago banget ya. Bohong buat nggak ada bohong baik he. terus gimana dong? Terus aku bilang bisa kalian hitung tambah buat tambah ilmu juga Oke. Jadi rasanya bermain film tuh kayak apa sih setelah akhirnya nyemplung langsung ya? Kalau tadinya rasanya aduh nggak bisa nih kayaknya nggak beda istilahnya kayak gitu ya, tapi setelah main film gimana rasanya tuh? Gimana gampang sih ya, terus pas itu aku nangis di kuburan itu sama aku. Itu nggak bisa nangis. Terus itu gimana akhirnya bisa nangis? Diapain? Di cambukin sama Sanam, sama Koko, siapa lagi? Bilang sama mama. Di kubur air. Di kubur air. Oh, di kubur air. Air apa? Nggak tanya. Airnya di kubur air apa? Kayaknya saya tahu. Nah tuh, borak-borak kamu. Bukan dok, itu ada yang bilang ngasih kode di pojok sana katanya. Semburan ya? Semur, betul. Hati-hati ya Allah. Oke. Jadi itu bantuan ya, bantuan gak langsung nangis berarti. Iya, enggak. Di kepretin air ya? Enggak bisa nangis sih. Oh gitu, oke. Terus setelah main film, pengaruh yang paling dirasain di kehidupannya Lintang apa? Satu. Haters makin banyak. Oh, malah haters makin banyak. Aduh, tenang, mama lebih banyak. Terus apa lagi? Jadi dikenal enggak? Enggak sih, karena juga benar berarti kurang final. Aduh, malah hatersnya lebih banyak. Ada dapat endorse ya? Ada undang endorse. Segera yang belum endorse, hubungi ya ownernya Agria PX. Endorse yang banyak, jangan lupa aja diajak ya. Cepet ya, orang endorse. Oke, terus apa lagi dok pengaruhnya selain banyak haters ya? Dari keluarga mungkin? Mendukung gak? Iya, mendukung aku. Terus ada suara yang bilang, kamu tuh actingnya kurang luas apa gimana? Gitu. Bilang dok, coba sendiri kalau bisa. Gitu. Langsung ngegas ya. Terus apa lagi tuh? Pendapat-pendapat dari orang tua, keluarga atau apa? Sebenarnya bagus ya, masukan juga ya. Iya. Biar aku tambah semangat. Betul, belajar lagi. Oke. Sukses ya. Masih pengen main lagi enggak di Angkringan PX? Jadi penasaran, ketagihan kan. Banget. Iya, benar. Oke, sukses buat kalian berdua, sampai ketemu lagi ya di film berikutnya. Ya. Oke.
termasuk makhluk yang sangat kasat mata karena yang satu agak gede, yang satu gede juga perutnya maksudnya. Oke, kita sambut langsung sutradaranya dan juga ownernya PE. Alhamdulillah sehat. Oke, kelihatan ya? Sehat. Dari postur. Iya. Yeah. Ini body shaming nanti gue maksudnya. Oke, kalau tadi udah dua pemain ya, kita ngobrol banyak seputar film TKW yang terbuai asmara gitu ya. Nah, ini siapa mau ditanya dulu, Pingsu? Aku orangnya ngalah. Ini aja dulu deh. Ya. Yeah. Oke, kenal dulu dong. Oke. Tok Mene aku kenal, Tok Mene. Ya, betul. Nama saya Popo PX. Oke. Okay. Nama panggilan. Sebagai saya sebagai owner sama tukang ingat ini. Oh, iya. Ini? Saya nama asli Fahrudin tapi sering dipanggil sayang. Enggak, stop. So imut sayang. Oke, langsung aja. Wajah baru ya, jadi harus ditanya dulu gitu. Oke, Mas Fahrudin, ya. Pertama kali kok bisa ketemu mau gitu sama dia loh? Nasib. Oh, gitu. Nasib yang dibicar. Oke, kalau udah mainnya nasib dan takdir itu aku sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ah, yuk cerita dong, awal mula bisa gabung sama PX akhirnya. Jadi selain takdir ya, itu awalnya kan saya sering, kan saya subscribernya ini juga Angrian PX. Oh, sering nonton film-filmnya juga kan, ngamatin terus kira-kira saya bisa ikut cerita nggak? Oh gitu, awalnya bisa ikut cerita nggak? Jadi tujuannya cuma saya pengen cerita saya didengar. Oh gitu, okay. Si Mas Popo sendiri bilang, ya udah kalau mau ikut gabung, ayo dibantu sekalian gitu. Oh gitu, arahin nantinya kayak gimana-gimana nanti dibantu gitu. Ya udah ayo. Oh gitu. Berarti TKW terbuai asmara ini awal mula ceritanya dari Mas Fahrudin. Iya. Awal mulanya pengen cerita tapi yang akhirnya dituangkan ke film. Iya. Dari pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar. Begitu ya. Oke, terus pada akhirnya sekarang udah nyemplung ketagihan enggak bercerita terus akhirnya dituangkan ke sebuah film? Kalau ketagihannya gimana ya? Ketagihan tuh pas lagi barengnya sih, kalau ingat lagi proses syutingnya itu kayak awang-awangan? Enggak ya, susah cerita juga, intinya seru lah. Okay. Seru, dapat pengalaman baru kan. Kayak yang Mas Anam, Mbak Lintang itu kan iya. Susah juga peran buat mereka kan. Jadi kayak merubah karakter orang gitu. Iya, kan. Biasanya Mas Anam itu orangnya cowokan full kan. Betul. Suka bercanda, tapi di sini dia meran orang yang kalem, bertanggung jawab. Iya, enggak. Jarang-jarang bercanda gitu. Mbak Lintang pun sama, dia kan masih muda banget, tapi di situ dia dituntut untuk menjadi seorang ibu-ibu yang harus membelai anaknya. Iya, yang dia belum mengayomi, pernah, iya, belum pernah jadi ibu kan. Iya, benar. Tantangan juga. Boleh tahu dong, sebelumnya kok akhirnya peran Lastik jatuh ke Mbak Lintang? Itu ada prosesnya enggak? Takdir juga sih ya. Ketemu juga, oh sebelum ketemunya sama Popo dulu apa sama Mas Popo dulu. Terus Mas Popo kan tanya kira-kira apa aja nih yang dibutuhin. Saya butuh talent itu cowok sama cewek, sama anak kecil ya. Okay. untuk meranin film itu kan. Oke. Okay. Terus ceweknya siapa nih, terus coba cari teman-teman siapa yang bisa. Mbak Lintang itu susah juga dulu bucuknya itu. Gitu. Bilangnya, wah saya belum pernah gini. Gak bisa. Ditanyain kan bareng-bareng sama Mas Popo itu. Pernah baca puisi gak? Waduh gak bisa ini, gak bisa apa. Baca puisi bisa, cuma baca. Cuma gitu. Baca doang. Bohong bisa gak? Oh? Bisa, oh yaudah. Kak, kalau ya, ada bohong, tanya ownernya. Dijago. Oke, mantap. Topi. Tapi endorse kan? Oh endorse, dari mana bisa disebut Pak? Mas Golem. Oh, Mas siapa? Bayar setengah. Mas, gak mau endorse aku kan? Kalau Mas Popo sendiri, ya. Awalnya kok berani menyodorkan gitu ya sama Mas Fahrudin? Mas, kayaknya cocok nih gitu.
gitu kan, memerankan sebagai Lastri gitu. Oh, si Lastri ya? Iya. Oh, ya karena gak ada pemain. Jadi yang ade aja yang coy, biar kelihatan bagaimana, biar viral, kontak lu. Sebenarnya sih ada 3 cewek ya, mau di casting, cuma yang... Kenapa lu gak ajak gua? Marah gua. Lu sibuk sih. Asik, bape. Sebenarnya ada 3, ya 3 itu termasuk Mbak Lintang ya. Iya. Yang 2 itu dari rekomendasi temen tuh kan sibuk kayak. Oh gitu. Jadi akhirnya yang waktunya agak bisa di istilahnya bisa apa ya dijadwalkan Malita ya, gitu ya. Waktu itu ada lagi satu cuman enggak masuk kayaknya ya mukanya ya. Siapa sih? Yang siapa dulu namanya? Kurang apa dong, Pak? Kurang enes. Bukan, jadi karakter memerankan Lastri-nya kayaknya kurang kuat. Oh, ya. Kurang total. Oh, iya. Ya. Sama yang satu kan dulu satunya Mas Anam kan ada lagi itu. Siapa tuh? Siapa tuh ya, Mas? Siapa nama aslinya, Mas? Aseng kalau nggak salah kan? Oh. Cuma kayaknya saya lebih recommended sama Mas Anam. Yang itu yang jambangnya berewokannya kayak pabrik kabupaten ya? Yang bulunya kemana-mana. Oh iya, bulunya sampai keluar-keluar ya. Cuma saya lebih seneng sama Mas Anam sih karena dia belum ngomong aja itu. Seneng sama Mas Anam. Bukan itu maksudnya, Pak. Maksudnya kan di sini kan Mas Anam itu mau ditakdir berjodoh kalian ya. Saya butuh talent yang ya. Belum ngomong aja udah kelihatan kasihan gitu. Oh, ya Allah. Nah, suaranya aja Mas Anam yang punya muka dia itu. Dia diem aja tuh kasihan. Iya. Lemes itu tadi ya. Oke, gimana Mas Popo? Ya, sebenarnya sih yang pemeran pertama itu yang buat Udin tuh Mas Farudin. Namanya kan sama. Dindi juga kan ya. Cuman ya karena dia tuh terlalu ganteng. Oh, ngomong ngono ki ono wong ini bohong. Mas, ngomong ngono ki ono wong iki. Ini bohong kan? Itu bohong. Terus dia kalau di belakang kontak, gimana kalau si Mas Anam? Mas Anam di kontak, janjian di angkringan kan. Dari jam 7 sampai jam 11 tuh enggak datang Mas Anam. Enggak datang. Sombong banget ya. Artis ya. Oh, hey kau Anam. Daripada kita ngomongin di belakang kan, ngomong di belakang. Benar. Kalau ini dikritik bantu apa? Enggak jadwal syuting juga. Oke, enggak datang tuh berarti. Enggak datang akhirnya selang sebulan. Selang sebulan. Lama pesong banget ya. Akhirnya kita ketemu sama Mas Udin lagi, kita rembukan. Akhirnya kita nekat tuh. Nekat bikin naskah, bikin skrip di rumah bareng-bareng. Mas Udin yang bacot, saya tulis nyontong guys. Akhirnya saya sibuk kerja, iya. Saya pasain ke dia, terusin sama dia, sampai selesai ya. Akhirnya naskah udah selesai, kita langsung milih Mas Anam. Itu ketemu langsung Mbak Lintang akhirnya. Oke, gitu. Terus selama proses pembuatan film Takeaway yang Terbuang Semarang ini ada kesulitan nggak sih? Sulit banget. Kendalanya banyak nggak? Kendalanya sih mungkin waktu ya. Oh, waktu karena kita juga para pekerja semua. Oke. Sulitnya di mana itu? Kita sulitnya ngatur waktu, mepet. Iya sih. Terus lokasi juga kita pakai properti ala kadarnya. Iya. Sampai Mas Farudin juga bantuin nyemplung sawah. Ngapain dia cari belut? Enggak syuting. Oh, syuting. Saya takut ada pencitraan aja sih. Biar dilihat, wah sampai segitunya loh. Ada biasa aja. Ada biasa di sawah juga kan. Nanti kita tayangin di situ. Oke, siap. Jadi nanti langsung bisa dilihat aja ya. Proses. Oke, mengenai apa ya pembuatannya? Berapa take-nya ya? Take-nya berapa kali, berapa hari, berapa bulan? Apa gara-gara si Anam lagi tuh? Lanjutnya. Maaf Ibu emosi. Ya, kalau untuk prosesnya sih biasanya saya satu hari itu satu konten gak jadi biasanya. Dari film-film konten yang sebelumnya kan. Jadi saya kerjasama sama Mas Farudin juga agak kurang pede lah. Kurang pede yang buat Anda kurang pede karena perut Anda terlalu gede. enggak sih, kan sebelumnya kontennya kan komedi. Betul. Komedi ya gitulah, kalau gak lucu ya gak komedi. Iya. Terus ditantang sama Mas Farudin, gimana kalau kita bikin drama? Drama apa Mas? Drama gini. Sekali-kali biar ada warna yang berbeda ya, warna gitu ya, di kontennya ya. Ya sempat apa ya? Kurang pede itu apa
apakah ada fevernya enggak. Oke gitu. Pesimis dulu nih sebelum istilahnya sebelum gue nih pesimis nih bakal ini enggak ya. Tapi nyatanya viewersnya gimana? Enggak ada juga. Alhamdulillah enggak viral. Ya, akhirnya ya kita nekat lah. Nekat. Modalnya nekat ya, modalnya nekat. Oke. Terus ada lagi yang mau ditambahkan seputar film ini? Mungkin kan tadinya komedi, terus akhirnya ke film drama. Pasti beda dong, ngejumplang dong. Iya kan? Itu tadi, itu gimana? Tingkat kesulitannya dari mulai? Dari pertama untuk penambahan karakter. Ya. Nah, itu dia. Dari yang Mas Bogel dulunya komedian, kita ubah jadi sosok seorang bapak. Dan kalem. Kalem. Iya. Kita untuk di situ membuat tantangan buat Mas Bogel untuk apa ya? Mas Anam. Mas Anam. Mas Anam. Sorry Mas. Mas Anam Bogel lebih tepatnya itu. Diperjelas sayang. Ya tentunya ya itu. Ya karena untuk merubah karakter jadi untuk proses syutingnya sih agak lama. Agak lama. Ya. Dibandingkan film-film sebelumnya. Iya, biasanya kan weekend. Satu hari jadi. Ini hampir 2 bulan proses syuting. Hampir 2 bulan. Itu yang bikin nama Anam juga. Enggak. Gara-gara ini enggak ada waktu. Ya karena ya enggak salah ya. Enggak salah. Oke. Mungkin Bapak aja yang jujur, Pak. Bisa dituangkan di sini. Harapannya ke depan untuk Mas Popo dan untuk channel Angkringan PX ya. Ya, harapan ke depan sih saya muluk-muluk ya. Ya lu semuluk. Ya intinya saya mengajak teman-teman semua seluruh catatan dari membuat karya. Kalau pecinta seni monggo kita bareng-bareng buat karya film atau foto. Kita harus menampilkan karya kita untuk bisa dikenal. Oke. Gitu. Kalau Bapak sutradara bagaimana Bapak harapannya? Sama. Jangan harapan palsu ya, Pak. Sama sih kayak Mas Popo tadi, intinya di Weleri itu kita coba memberikan wadah. Jadi ayo yang suka seni, terutama di acting ya, kita belajar bareng-bareng. Jadi yang kayak suka acting, ayo bisa dikontak ya Mas Popo bisa, ya? Bisa. Bisa kontak kami juga, bareng-bareng kita belajar, kita bikin karya yang bisa apa ya, kalau untuk terkenalnya, untuk biar bisa viral gitu, itu bonus. Yang penting kita itu punya gitu. Ketika kita mau tidur, kita punya. Ih, saya kok kayak gini ya. Kita punya kayak gitu daripada nonton orang lain terus kan. Benar. Paling itu aja sih. Oke. Ya sukses ya untuk PX ya. Terus ada kedepannya ya. Ada proyek lain nggak? Kalau komedi udah pernah dibuat, terus drama udah pernah dibuat. Ada nggak Mas Popo yang pengen dibuat di luar film-film yang pernah dibuat sama Anda? Ya. Dari dulu sih emang saya pengen film action, belum sampai ya. Action ya, kita nampilkan bela diri ya, taekwondo atau bela negara juga ya. Silat terus kita ngajak komunitas apa jenis yang suka action gitu. Intinya ya yang ada silat-silat karate-karatenya gitu yang berbau-bau action lainnya seperti itu. Oke, sukses ya untuk para channel Angkringan PX ya. Ditunggu. Aku nunggu loh, Po. Oh, ngenteni. Ngenteni peran. Aku dicek meneh, nek ora awas. Bisa gitu ya? Bisa. Bisa apa? Mungkin film acting dan apa yang buat action itu loh. Oh, tak kira. Yang buat media dipukul-pukul. Salsa. Terima kasih. Kirain mau dibilang iya Mbak nanti dipakai buat apa tripod. Secara tinggi gue aman. Gitu ya. Makasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses terus buat channel dengan X-nya ya. Bapak Farudin, jangan kapok Anda sama dengan PA. Enggak, busnya saya dibuang kali. Dilepet gitu ya. Oke guys, gitu ya obrolan kita untuk hari ini ya. Tadi dua pemain udah ada Mas Pudin yang diperankan sama Mas Anam Bogel, Mbak Lastri yang diperankan sama Lintang, terus ini Bapak sutradara ada Mas Fardin dan juga ownernya Angkringan PX ada Mas Popo ya. Aja sebagai house banget. Itu udah di situ udah ada yang kuping. Pamitan, terima kasih dan selalu ya subscribe, like, comment, and share.
channel Antingan PE. Siap. Ya. Pokoknya para pengendorse masuk aja ini. Langsung tutup ya. Yaudah kalau gitu.